alurnya itu seperti itu. Jadi pilihannya aku nyembah Gusti Allah, Gusti Allahku iki lho sing tak sembah. Gusti Allah iki lho sing tak suwuni. Iku maknane ngono, entuk bali lae dat sejati. Apa gak ngono? Lah, makane tu minta ngene nek betul-betul kita ning. Makane kaya neng, ning, nung, nang. Maksudnya neng ning ini setelah jumeneng, wong nek gurung jumeneng ya. Mosok iso bening. Ning mah. Iya enggak? Makane neng, ning, nung, nek wis ngono akhire dunung. Nek wis dunung akhire kedunungan menang. Menange apa purbawasane Gusti Bang awak dhewe menawa duta utusane ingsun mau. Kalau lancengkan malih, ya. Kan gini, laut Banda itu kan setelah ditemukan sebuah gunung, gunung api setinggi Gunung Semeru, ya, ya. Dengan ketinggian 3.400 meter, mbak. Sebenarnya Nusantara ini bangsa seperti apa? Kenapa banyak penemuan hal-hal yang menakjubkan di negeri ini, mbak? Dah, balik mana sih ngeliat? Di sini pengertiannya sing darani Gusti Allah murbawasiso. Nggih. Sebetulnya sing darani Allah ke apa lah kembali aku lah nyampaikan. Hakikatnya Allah alam semesta iki lah urip to. Nggih. Iku pakartine alam, alam iki lah urip to. Iya enggak? Nggih. Lah, disitulah perbuatan. Alam yang mendukung tanda, kabeh lah ada kayak tanda-tanda to. Gampangannya wong arep turu, tondone kayak tondo ngantuk-ngantuk. Lah, sekarang dengan kemunculan gunung sing ning jero laut ya iku, Mang. Nggih. Lah, iku sampe diketahui, iku sapa? Pertanyaane kan ngono iki. Lah jelas di itu sifat keagungan Allah tanda-tanda apa kalau menungso-menungso ndak ndang lakoni ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Ya wis. Sapu karo alam. Disitulah tondo-tondone jelas sekali. Tondo alam itu sudah apa kena dibantah. Disitulah. Lu maksud gunung di jurun laut akan manusia begaduh. Lho ya kan? Tapi kan fakta ada kan? Fakta ada ya. Lah, ini sebenarnya Gusti Allah murbawasiso. Jadi suatu sifat yang fungsinya bisa mengatur secara otomatis. Lah ngono. Jadi apa bae? Sing diarani sifat murbawasiso mau lho. Murbawasiso ning dat. Lah, awak dhewe iki termasuk di dalamnya itu karena kita adanya hidup ini mergo ana date Allah sing manggon ning awak dhewe saehingga awak dhewe iki wujud. Lah, dengan adanya wujud iki awak dhewe dat iku ya akhire dadi mahanane anane sebutane daya frekuensi ning mang getarane sing diarani urip. Cahaya urip iku mang sebutane juga nurullah. Cahyane Gusti Allah. Sing ngunekke kalam anane kalam dilewani hakikate Nur Muhammad. Bebayangan dadi awak dhewe iki insine ning kono antara dat nurullah Nur Muhammad. Kewadakan ning gone sifat Muhammad ya awak dhewe iki minangka dutane Gusti, ngono lho. Alurnya iku seperti itu. Jadi pilihannya aku nyembah Gusti Allah, Gusti Allahku iki lho sing tak sembah. Gusti Allah iki lho sing tak suwuni. Iku maknane ngono, entuk bali lae dat sejati. Apa gak ngono? Lah, makane tu minta ngene nek betul-betul kita ning. Makane kaya neng, ning, nung, nang. Maksudnya neng ning ini setelah jumeneng, wong nek gurung jumeneng ya. Mosok iso bening. Ning mah. Iya enggak? Makanya neng, neng, nung, nek wis ngono akhirnya dunung. Nek wis dunung akhirnya kedunungan menang. Menangnya apa purbawasane Gusti Bang awak dhewe menawa duta utusane ingsun mau. Ngono.
Wes tolah aku dhewe temen iki. Makane kaya aku tak didani bagi saya wis mantep adep. Aku wis gak kono-kono enggak. Dadi kaya sama dhewe lho kaya katakan sing ahli dakwah sing nyampe ning ngene Jombang sing spiritual ngono. Top. Sing penegak hukum kaya ngono. Kuwi ngono-ngono gitu. Lho kalau kita setara nyimpulkan gitu akhirnya kan kita menjuk kesimpulan. Nek ngono aku tak jukuk iki ae. Kan begitu sih. Ngono. Lah umpama gak trimo sampean mawasi iki terus piye? Endi sing aku kurang paham? Iku sing perlu dipahami. Dikat kajane awak dimuntukan sikap iki lho. Nggih. Iku ning kono carane ngono kuwi. Wes ta lan mbake dasar iki menurut saya pikir kok longgo nganggo banget ya. Lah nek jeladrene gak paham arep piye to lah anu. Heh. Iku sampe lah sampai aku kaya dulu makanya tak aku nggak gambar pepindan kaya gambar ini kaya Dzatullah sampai Dzatullah ini kaya sing disebut dengan kalamullah karo firmanullah ini firmane Nur Muhammad kalame apa sabdane Rasulullah dan ini kini itu pembeda-pembeda itu rasa langsung menik makanya untuk memahami sing dari Gusti Allah lagi mang bolak balik tak sama ini umpamanya sing dak sing kan setunggal ya toh. Iku tak umpamane kok gambaran tak anggap tebu memang lho. Legine ning tebu kuwi lho. Kuwi gak gawe di apa-apa, memang date wis legi. Ya kan? Lah, setelah itu dadi gula. Lah, gula iki wis kecampuran sinamatan karo purbawasane Gusti. Di kan ono tambahan to pisan. Ono kapur mungkin ono lirang lan sapi turute. Dadi gula pasir kuwi lho. Iya kan? Ning asline banget tebu to. Nggih. Legine kuwi tak maksud, tak gambarke ngono kuwi. Terus rame gar kaya wedang kopi iki. Guna lan manfaate pirang pila-pilae antara sintarani, antara Gusti Allah iki mau lho. Iki supaya paham dhisik ning kono dhisik. Nek Gusti Allah gak lepat tekan awak dhewe terdiri dari Tripurusa mau pila-pila iku wis dadi upama sine sampean neng ning nung nang iku sampean iso memahami afalnya oh nek sing gerak iki sing muncul iki sing gerak iki iku titanane ngono kuwi mau gitu lho iki sing perlu dikatakan ana pemahamane Mbah niki pertanyaan terakhir Mbah iya iya kan wonten istilah pahala dan dosa nggih heeh nah, sebetulnya hakikatnya pahala dan dosa itu ada apa enggak? Jangan-jangan ini hanya untuk melakuti manusia saja. Lah ngene, nek pahala dan dosa. Okay. Bagaimana Mbak itu penjelasannya? Iku kembali tatanan bab syariat ya. Okay. Nek kita berbuat baik dengan sesuai alurnya Gusti, menurut peranatane dalil akli dan akli kemau, nek intinya akan keluhuran, akhirnya mendapat pahala. Pengertian pahala nih gini. Iki antara ketenangan jiwa marme ati kan. Iku sing diarani pahalane hakikat keluhuran iki. Nek dosa iku sing melanggar tatanan iki. Gitu lho. Iku untuk penyelaras nek kowe perbuat apik iku olehmu apik, nek kowe elek untuk melek dosa. Lah dosa kuwi sandangan sing ora penak. Ngono lho. Sing diarani dosa panggonan sing gak enak. Dunungnya neng di rasa ning rumangsane menungsa wong nek gak iso enak piye to gampangane sampean nggih yo si A pamane lah si A iku pamangane perbuatane wis gak anu katakan ngerampok gak konangan wis tapi dia perbuatan itu otomatis kan dia dikejar-kejar sing roh masuk ketemu wong apik wis kan akeh kan curiga dianggap wah iki intel iki kan selalu dikejar-kejar sih lho rasa sing gak enak iku lho dosa ning kene iki. Iya toh. Tapi nek sering sampean dono driyah weweh ning sesamane umat. Lho, sampean lak rasa puas ayem tenter sih. Wah nek ketemu kae sih, seneng wong iku yo an. Sampean ndak ono beban yo an. Lho cetok enggak? Lah ning kono dikiyaske ning kono kumane sapa berat tapi entuk pahala, sapa ni dosa. Iku ngono mau. Bentuk kasunyatane tembung. Makane mana tembung iki harus jelas gitu lho. Di saloko di nyatane itu sing sampean perlu pikirkan sing sampean perlu hayati wis sampean kemana aja lah katakan tingkat kerjaan sampean seperti itu
Jadi jane nek menurut aku kajine betul-betul kuwi dicermati betul. Saya kaya sampean ya, nek untuk menentukan sikap ya. Balik nih kaya sampean ning sastra Purwa padha ya. Ya. Sampean amati mulai asal kedadian sampai sampean saiki ketok bergerujut. Sampean perang-perang sampean bedah dinding jala. Nek menurut aku tuh paling tepat sekali ndak wasu melang, ndak mangkur tinggal. Adanya itu. Sampean kalau ngemati tentang apalnya di dalam unsur sampean. Wes itu bagi saya itu wis gak kena dibantah. Ya, ya. Gitu. Terus ini Mbah, parameter dari pahala sendiri itu seperti apa? Suatu contoh ya. Kita melakukan suatu ibadah ini ya. Nanti di akhirat akan mendapatkan pahala seperti ini, seperti nah. Terus parameternya pahala sendiri itu seperti apa, Mbah? Ini loh, nek sampean memang jeli ya. Hati-hati teman ya. Aku lah sering ngomong juga. Jadi akhirat kiamat itu apa? Apa? Akhirat. Akhirat itu apa sih? Ini lah dunia akhirat. Nggih, dunia akhirat. Ya. Entah ya awal lah bengi. Awal lu akhiru. Ya. Dunia akhirat. Kiamat. Ya. Ini kalau jelas ada tiga dimensi ini gini. Dunia akhirat kiamat. Nah sehingga ini kampung akhirat ki apa? Akhir itu maksudnya ente-entean. Ente awan yang bengi, ente bengi balik awan. Ya enggak? Lah, saya ini mengenai orang tembung kiamu binapsi besok neng kanane neng akhirat iku kuwi. Iki coba sama rasa ini logika. Aku lah sering cerita bolak-balik. Sama roh to ceritane si lintang kairu arek kediri sing nyanyi bocah umur kelas papat iso aline kaya ngono kae lho. Akali nrimo to. Sampean kira-kira kuliah untuk mencapai kaya ngono. Isok to kira-kira. Terus ana bayi lahir sing ning Ethiopia kuwi sing gawa kitab suci kuwi. Lho, iku lak wacan sih iki. Logikane piye saiki? Kenek to dilogikakan. Terus kau sering kali tak ceritake sanawi. Sanawi iki ya. Bocah SD kuwi lho. Lho, bocah sak ngono bagane keliling nek keliling cecet kae. Tekan cecet gak ada lho. Lho iki lak wacan kabeh wis terbuka to iki. Lah, kok dhewe dikoyo kahanan saiki 500 juta per bulan. Di usahane pesate kaya ngono, kok dipercaya? Akal masuk enggak? Lah, karena undu-unduane biyen, tirakate ini biyen. Iku lho diunduh ning kene iki. Nek gelem sing teliti awakmu sing jeli lho ya memandangnya. Kaya ki saya Susilo Anator. Anator iki lho. Sing dokter lulusan Rusia lho. Sing hitam putih. Ya. Dewi padahal betul-betul luar biasa, dokter. Loh, hidupnya dipilih pemulung. Menurut dia jadi lebih tenang pemulung daripada sing anu. Iki menurut akal sampean kira-kira piye? Temen nalar gak? Kan gak gaduh kan. Di situlah. Nek sampean jeli. Ndelok hakikate di situ. Lah, saiki ning dunia iki padha kehamparan jagat iki. Sampeyan karek ndelok tok ae. Kayak ngene, oh kayak ngene, ketok kabeh. Ketok kabeh. Gitu lho. Iku tenan iku. Nggih. Lah saiki fakta kan iku. Bayangane nek kuliah apa sing kaya lintang Kairo, casamu. Apa iku sinden-sinden sak meneh tiba kabeh karo lintang Kairo kan? Membucah kan kok irama suara-suarane luar biasa. Ikilah dimangane tentang adat akhirat nek sampean gak percaya. Kan ngeri banget jaman. Wangi to. Lah kowe ngombe besok ngono wangi to ngono. Sing tak deni lan kuwi. Fakta. Nggih, Mbah. Ngono. Nggih, nggih. Nggih, Mbah Wilis matur sembah nuwun nggih. Iya, iya. Kula akhiri Mbah Wilis. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.